hari ini aku mau masak daging gulung dengan Wawa Joy. Jadi nanti kita bikin semacam daging yang digulung dengan sayur ini. Oke, bahan-bahan yang aku punya di sini nanti sebentar lagi ini aku akan aku cuci ya. Oke, taruh sini dulu. Terus habis itu bahan-bahan yang aku punya di sini, aku punya setengah sendok gula, bawang putih, daun bawang, dan ini adalah water chestnut atau matai. Kalau seandainya belum ini nih, kayak ini nih. Ini. Aku kupas, terus habis itu aku cacah kecil-kecil seperti ini. Oke. Terus habis itu aku punya satu sendok teh tepung maizena, daging ayam cincang, lada bubuk, minyak wijen, dan juga kaldu ayam. Oke, sekarang kita bikin ya. Oke, kita masukin bahan-bahannya. Bawang putih, kaldu ayam secukupnya ya, lada bubuk secukupnya. Kaldu ayamnya juga secukupnya, dikira-kira. Dan minyak wijen. Campur, dan kita sekarang cuci sayurnya ya. Kita ambil lembaran-lembaran kayak gini. Oke, yang ini kita rajang ya. Sedikit minyak dan masukkan sayurnya tadi. Rebus sebentar saja ya. Begini saja. Biar lemes, langsung angkat. Masukkan dagingnya seperti ini secukupnya, gulung ya. Oke, seperti ini dan nanti dikukus. Oke, aku panaskan air gini dan aku steam ini tadi ya selama 15 menit ya. Oke, selagi aku nyetim di sana, aku masak sayur yang lainnya tadi ya. Oke. Udang kering ya, ini udang kering. Oke. Dan masukin sisa sayurnya.
Oke, udah 15 menit. Wah, udah mateng ya. Aku angkat sekarang. Udah mateng. Angkat ya. Taruhin di piring. Kasih muyau. Atau saus tiram ya, sedikit saja. Oke, seperti ini. Didihkan ya. Dan kita kasih air tepung maizena untuk pengental. Tadi sayurnya tadi kita taruh seperti ini ya, biar kelihatan rapi dan bagus juga. Seperti ini. Oke, dan siramkan saus yang kita tadi bikin ya.